Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki ayat ke-27 dari suratul An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى لمن ningali sliramu ayya Muhammad. Jika kau melihat Muhammad, izuqifu, dan dermenarkan ini pada di dekatkan ngono sapa mereka, wong ahlun nar. Uribu tegese di dekatkan sapa mereka, alan nari, ing atase neraka, ketika mereka nanti sudah didekatkan ke neraka. Fakalu mongko padha ngucap sapa mereka. Ya. He, eling-eling ditambih kanggo ngemotake. Ya laitana, he eling-eling menawa-menawa kita iku nuradu dikembalikan sapa kita ilat dunia maring dunia. Wah mbok ngene iki awake dhewe dibalekke ning dunia meneh ngono ya. Diberi kesempatan sekali lagi. Walanuka ghiba sertane ora membohongkan sapa kita bi ayati rabbina lawan ayat-ayate pangeran kita warakuna lan ono sapa kita iku minal mukminin termasuk wong sing padha beriman. Mbok diberi kesempatan dipulangkan lagi ke donya toh ya kita iki ngoten. Wis toh pokoke bakal iman. Bakal ora bakal membohongkan meneh. Birofil fi'laini. Hale diwaca rafa' fi'il lorone. Istiqnafan krana dadi permulaan kalam. Ngeten wonten sing waca jumhur ing malahan ngeten laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayatina wa nakunu minal mu'minin wa nakunu wala nukadzibu diwaca rapak pilih loro tu kira ae jumhur walas bihima lan maca nasab loro-lorone wala nukadziba wa nakuna iku rae Hafiz kali Hamzah Imam Hafiz Imam Hamzah wajib fi jawab wajib fi jawab tamanni dan jawab tamanni mulai tanah kemudian wawu nih jadi wawu ma'iyah jadinya wala nukadziba sertane orang bohongkan sapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'il awwali wa nasbisani. Lan ngrafa'ake sing pertama lan nasabake sing kedua yaiku ngeten. Laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lajur lah kaya ngoten piye kuwi. Sing dadi wau makyae sing banakuna tok.
Wal nukadzibu niku dianggap jumlah istiqnafiyah sing muqtarilah tengah-tengahi antara taman nilaita kalih wawumayah wanakuna. Tapi sing maca niku namung imam satu tok Ibnu Amir. Ibnu Amir maca sing pertama dua rafa iku walanukan ribu. Nah, sing kedua yaitu wanakuna dua tenatok. Wa jawabu lautai jabe walau utara mau laut utara ta. Kalau kamu melihat Muhammad, bagaimana keadaan mereka ketika sudah dihantarkan, didekatkan ke neraka. Iku ro'aita amran azima jawabane. Yo, maka engkau akan melihat amran azima yang perkara yang gegirisi, yang gwedi, yang gegirisi. Bal bada balik nampak lahum kanggo mereka kabeh mau ngomong sepodo kafir mau sepodo engkar mau apa ma barang kanu ono sepo mereka iku yukhpuna podo ngetok podo ngumpetake sepo mereka min koblu sanya sadrunge. Sak durunge niki sak durunge Zuhara mau bada mau bal utela fal bal iku idrobi kanggo malik omongan balik an iradatil imani sayang menghendaki iman al mafhumi kang dipaham minatamani sayang pengarep-arep mau. Wong sak durunge mereka arep-arep mau, mereka sak durunge iku karepe engkang bareng wis roh kenyataan ono apa swarga ono neraka jebul tenan ing mahsyar niku wae. Aku dhisik iki ketok iman kok ning dunyane, tapi seluruh anggota tubuhnya akan bersaksi tidak beriman. Malah do nyembah reca ngoten iki. Wis ketok kabeh saat itu. Mulane bareng wis ketok kabeh kaya ngoten, mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa endo atas keadaan mereka waktu di dunia dulu itu engkar. Akhirnya punya angan-angan, mbok ngene iki dikembalikan lah. Kita diberi kesempatan sekali lagi, ngoten ya. Muncul keinginan untuk kembali, untuk di mengharapkan kembali itu setelah mereka asalnya ingkar. Aku nunggu-nunggu bisa kita iman kok, anggota tubuh menyangkal. Ya ketika sudah itu ya usah kena kita diharap, kita mengharapkan apa, diberi kesempatan sekali lagi. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Kembali badannya kayak ngonten lagek fataman nau nuli mereka lagi, kemudian mereka baru angan itu munculnya keri-keri sing wis cedak ning neraka mau sadurunge meroh kondisi kiamat sing kados niku sadurunge asale arep ngapusi tujuane. Aku wis iman kok, anggota tubuh menolak. Lah terus sakwise mau baru terus angan-angan kepengin mbok umpama dikembalikan sekali lagi, kami akan beriman serius, akan menerima ayat-ayat Allah. Walau rudu, lamun mereka dikembalikan ila dunya maring dunya fardun kelawan dikira-kira ke, kalau toh mereka itu dikembalikan tenan oleh Gusti Allah. Wong mereka iku lalinan. Bani Israel itu dong, ketika ada mukjizat mereka iman-iman karo Nabi Musa. Waktu suwe sithik lali.
lah adi mongkoy di podo bali sapa mereka lima maring barang nuhu podo dilarang sapa mereka anhu sayang ma mena syirkinya dan syirik omong kapal ibu engkau bisa dibomo bomo Allah ngeresak gitu sebaliknya sekali lagi ya sedih lah tak sadar sedih lah tak kau sedih lali balik meneh nengone kondisi semula mereka nyembah reca sak teruse wa inna ulah sak dene kafir-kafirmu sing do engkar maiku lakazibun yektiku hanya berbohong riwadi minin janjine al kafirun bil iman iklawan iman itu mereka ada bohong kayak kesempatan ya sedih lu lah wah sedih lu taat bar balik meneh wis ngoten niku ternyata sikap-sikap seperti itu orang-orang kafir murni kafir mo yo padha wae wong sing sing asale apa jenenge hanya engkar adanya hari kebangkitan wong sing padha engkar hari kebangkitan niku bisa mawon sikapnya seperti itu. Senajan mungkin mereka relatif lebih lumayan apik dinimbang kafir asli yo. Ora percaya karo Gusti Allah babar blas, ora percaya agama, ora percaya rasul. Sekarang umpamane ana wong dhewe percaya karo rasul, tapi sebagian tentang hari kebangkitan ora percaya. Ini sikap mereka. Waqalu lan padha ngucap sapa mungkirul ba'si, ai mungkirul ba'si. Wong sing padha engkar tentang adanya hari kebangkitan. Oh, hari kebangkitan ana akhirat iku hanya khayal. Fiksi. Cerita fiksi. Kayak cerita Naruto. Gak ngajur mau ngatur. Lah mereka hukumnya pripun, Pak? Wong sing katus niku. Winara tobat ya, asli jadi kafir atau jadi murtad. Wong sira begitu tidak percaya adanya yaumul qiyamah, yaumul ba'si, itu murtad lho keluar. Nah, orang enggal syahadat meneh. In hiya illa hayatud dunya in hiya ay mahiya ora ana utawi kehidupan ail haya illa hayatuna kecuali iku kehidupan kami ad dunia yang dekat ini di dunia ini mereka mungkin tidak sih kehidupan ini ya sekarang inilah wa manahnu lan ora ana sapa kami iku bima ba'usin wong sing padha ditangekke ke kuburan ora ana kuwi wong seremu atur mumur ditangek napa iso ngoten. Iku lak ngukur kekuasaane Gusti Allah. Lah iya to ya. Apa jenenge? Membikin tanpa contoh aja iso. Lah iki derek balik ke mana pada kondisi semula kalau dikatakan tidak bisa iku piye? Ya karena ngukur kekuasaannya Allah dengan kekuasaan manusia. Dikira Gusti Allah kaya menungsa. Saya sebuah apa-apa dan dani barang usaha jurumur bisa katanya ngoten. Ayo gawe ora iso. Lah menungsa gawe apa jek? Kok arep padha karo menungsa. Menungsa zaman ya ono zaman Nabi Adam ngate saiki. Gawe semut siji ndak ono sing iso. Wislah profesor dikumpulke kabeh sak donya ana pira profesore 100.000 profesor ahli apa kon gawe semut siji sira iso semulane aja dipadakno Gusti Allah karo menungsa menungsa gawe semut siji gak iso ora ana semut lewat pandengen ya Allah barang cilik ngene kok sing jenenge menungsa jarane cerdas
Jarene punya ilmu pengetahuan yang modern. Kumpul kabeh sak donya. Kon gak semu siji gak iso. Gusti Allah gawe seluruh alam semesta beserta isinya. Lah kok Gusti Allah dipadakno karo manungsa? Nah manungsa barang wis rembu ora iso. Wis manungsa, lah Gusti Allah kok gawe tanpa contoh ora iso kok. Wala utara lana meningali sapa sira Muhammad izwuqifu. Nalikane padha dicedhakke di tentok ke nak cara pesantren sih cedak ke ayah orang itu dikasi pada dipentok ke dicedak ke ngono sebo mau mungkirul baksi ala Rabbi mengatasi pengiran yang mungkirul baksi laro aita maka yakti ningali sebo sira Muhammad di amran azimah potwe olah ngendikan sebo Gusti Allah tapi lewat malaikat tentunya lahum para pada mungkirul ba'si ala lisanil malaikati ngatasi lewat lisanil malaikah taubikon krono meleh-melehke alaysa hadza bil haqq malaikat itu takon hei kau yang dulu gak percaya adanya surga neraka kamu katakan fiksi gitu dan apa ini tidak benar hati melehke kata seniku. Alih sahabat orang nopo haza ikira al-ba'as ayil ba'asu tukesebe kebangkitan menaimu sawu semati, sawu sehancur jasate wal hisabu lanana perhitungan besok iku bil haqi iku bener kalu pada jawab sama mereka mau tidak mau bala inge warabbina demi pangeran kami innahu sa'atuna al-ba'as ikul haqun yakti bener. Enggih leres Gusti. Tadi sik kamu kok engkek gaya. Ora kek kehidupan tak iki wis misteri ta. Dhisik bapak ibumu umum ora sida rabi terus rabi karo liyane, kowe ndak ana. Betapa misteri sekali kehidupan. Umpama Pak Sa'dullah bapakku karo Ibu Hamnah gak sido rabi. Tapi ini karo liya Pak Sa'dullah karo liya Ibu Hamnah karo. Aku ndak ono. Iya, misteri sekali. Kalau wujudan kita ini. Allah semuanya kehendak Allah. Sangat bergantung. Semuanya makhluk bergantung kepada Allah. Tapi sok-sokan kadang-kadang. Ngukur Gusti Allah, Allah dikukur, diukur. Dianggap kaya dikne Allah ya. Innahul haq. Sekarang kalau setelah kejadian tenang besok paling ada tak isan ingge bala warabbina ingge demi pangeran kami innahul haq saat ini al-ba'ath wal hisab itu saya itu nyoto sebenarnya. Tapi itu kaya ini kau badi tobat pun bar rakah gue tobat mau langendikan sebuah Allah lewat para malaikat yang mau fadzukul azab bima kuntum takfurun. Nah ono podo ngerasa no sirakabi al azab yang azab bima kuntum bima sebab barang kuntum mana sebuah sirakabi ku takfurun podo mengkufuri podo mengingkari sapa sira kabeh pikiran maaf dunia itu tentunya ora ono wis iki rasakno dhewe wis dimutno karo rasule dimutke karo kitab suci ne kamu nekat qad khasira alladzina kadzabu bi liqa'illah laya qad khasira teman merugi. Sungguh merugi. Sapa alladzina wong akeh kadzabu kang padha membohongkan sapa alladzina. Bil liqa'illah kelawan ketemu karo Gusti Allah. Bil ba'si kelawan anane hari kebangkitanmu.
hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ja'at ghayatun litakzib. Hatta mau ganggu ghayah, pol-polan litakzib. Mari membohongkan. Jadi mereka itu idza ja'at narikana wis nekani hum ing mereka allazina kadzabu mosong bohongke. Lu banyak tau orang sing filsafat-filsafat yang mengaku filsafat kuno, pertengahan, modern sing ikut-ikutan mengatakan bahwa orang-orang kiamat ini alam semesta ini abadi, orang bakal ono kiamat, abadi. Terus mereka itu ya karena kendaan pikiran. Jadi Gusti Allah barang ini rono, umpamono Gusti Allah mereka anggap sebagai tingkatan wujud yang tingkatan tertinggi Allah itu. Itu yang tingkatan paling rendah batu-batuan nih. Tingkatan rendah. Sampai mereka menciptakan teori atau maratibul wujud sampai 10 tingkatan wujud. Dan itu tidak saling menciptakan, apa tidak Allah menciptakan makhluk yang 9 perwujudan, tapi saling menciptakan. Jadi kabeh abadi dari ini. Gusti Allah abadi, Gusti Allah qadim dahulu, alam semesta juga dahulu. Waduh, saling menciptakan katanya. Yo saking bingungin alare mereka. Dikatakan saling menciptakan. Jadi Gusti Allah karo liyane iki padha wae dianggap saling menciptakan ya masing-masing Tuhan dan masing-masing makhluk, ngoten iku, Dek. Ada filsafat-filsafat sing kados ngoten. Orang percaya ayat-ayat suci baik dari Quran, Injil, Taurat, Zabur, belas orang percaya. Belum lampiran-lampiran yang diwahyukan kepada beberapa nabi dan rasul. Tapi nanti idza ja'at humus sa'atu, nalikane senekani tenan huming mereka alladzina kadzabu segera percaya mau, baik aliran kuno maupun aliran modern, apa sa'atu kiamat nanti ketika datang. Dan datangnya itu mendadak. Meskipun ada asyratu sa'ah, ada tanda-tanda, tapi mendadak itu. Baghtatan kelawan tekaneku ngeget besok tekan kiamat. Pajatan kelawan ngeget. Lo kok ngono. Laiki lo ya. Sekarang ini harusnya itu ada aliran dakwah itu mementingkan tentang asyratu sa'ah. Bahwa kita sudah dekat kiamat, saudara-saudara. Mari iuran. Nah, iurannya pangan dewi kadang-kadang na'udzubillah billahi sekatus niku. Asyratu sa'ah niku kudune dipilah-pilah tanda-tanda kiamat itu. Kiamat kubra maksudnya. Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang tertera di Al-Quran, oke, kita terima. Tanda-tanda yang ada pada hadis-hadis yang mutawatir, oke, kita terima. Tanda-tanda yang ada pada hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, kita terima. Lah nek sing hadis-hadis sing
ora patek kuat, ora patek kuat ahadi, ora patek kuat sisan. Ini kudune dipisahkan. Dipisahkan. Karena jangan sampai nanti malah njur fungsi kedatangan Baghdatan itu ngegete itu jadi orang ngegete juran. Bertentangan dengan ayat Baghdatan, satu. Yang kedua, ahli hadis sendiri kan sudah milah-milah hadis loh. Hadis yang banget lemah itu ya sedinggu misalnya gitu. Mungkin perlu ada penulisan kembali tentang Asyratus Sa'ah yang hadisnya benar-benar oke saja yang dipakai gitu. Oke, menurut Alhamdulillah Balamin, menurut ahli hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu wa tumutat munasab alladzina kadzabu ya hasratana. Ah marake sing karo nggih, hadis-hadis sing ora mate kuat. Jarane iki. Lah mejen-mejeni nemen. Lah mejen-mejeni nemen. Dadi kuwi nek disinggo cerita terus bar kuwi kanggo mejen-mejeni wong kuat. Barku terus di apa jenenge anu kita infak kiamat sudah dekat, Imam Mahdi sudah di paling. Saya itu sejak kecil mulai sambat moco-moco koran anu tahun katakanlah moco koran umur 7 tahun aku sudah moco koran langgaran koran kita paling melu moco jadi yo tahun 55 lahir yo tuh 62 62 itu semua cokoran. 62 itu berita Imam Mahdi sudah lahir. Terus lahir kurang muncul-muncul. Gue tahun 80 muncul mana? Imam Mahdi sudah lahir di sana. Ngono terus berita ini. Nggak bosen nonton berita. Ini digede-gede ini. Itu jatuh ke pengajian atas namanya. Kadang-kadang itu lucu-lucu ngoten. Fungsi Baghdatane ning ndi? Ngegete iku ning ndi? Surprise ngoten iku. Wah, itu cerita ngoten. Nanti akhir-akhir Imam Mahdi sudah lahir. Imam Mahdi berada di mana? Mulane kadang-kadang piye ya. Tuh tegel ngapusi barang ngono lho. Nyatane urung lahir dikatakan sudah lahir. Tahun 60-an wis ngono kuwi misale iki munen ngono kan mulane ora nonton pidatone mung balik-balik model ngono nang YouTube-YouTube ngono. Arek bosen aku. Bolak-balik Imam Mahdi lahir terus. Tahun 60 lahir, 70 lahir, 80 lahir, kok lahir terus terusan Imam Mahdi ini bilang ngiji kuwi. Gayane lan menceritake mantap. Wong barang ora cetok mau nerita nol mantap. Itu termasuk kebohongan publik. Di aja melu-melu ngono kuwi. Mulane sing penting itu persiapan kita menghadapi kiamat. Kalau ketika ada Arabi bertanya kepada Rasulullah, "Mata sah?" Nabi orang jawab pertanyaannya, "Kapan kiamat, Nabi?" Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Arabi mada adat talaha sebus bo siap ke apa kok gayane takon kiamat yo wong sing gembar-gembarmu apa persiapanmu menghadapi kiamat bolak-balik Imam Mahdi Imam Mahdi ngumpulke jana-janane malah dienggo sing plesiran oke terus itu bali ngoten-ngoten iku lah aja gampang katutan lah wong itu rahasia Allah kiamat kapan terjadinya. Kalau betul ngucap sebab Allah dina kadzabumu ngucap ingetan ya hasratana duh rugi kami awak dhewe iki wong mesing merugi duh getun kami ya utawi ya hasratana iku siddatu ta'allumi bangete ngrasa sakit wanida'u utawi memanggil memanggil hasrah iku majazun majaz. Masa
rugi kok dipanggil, rugi sapa? Maksudnya majas itu. Maksudnya wahai diriku yang nyembrono nalika ning akhirat. Wahai diriku, sebenarnya manggil dirinya sendiri. Ai hadza tekesuta iki saat iki kaya ngene iki lho, kiamat wis teko. Iku awanuki saatmu wahai kerugian, wahduri datanglah kau. Wes saiki rugi awake dhewe. Alama ing atase barang karotna wis nyembrono sapa kita, kosorna tekes nyembrono sapa kita. Iya nang donya. Wa hum halu ta'alladzina kadzabu wa yahmiluna padha nggawa sapa alladzin auzarahum eng dosa-dosane alladzin ala duhuri mengatasi gegere alladzin bi anta tiyahum jadi wonten hadis nyeritake besok kuwi ngamal-ngamal iku dibentuk kaya kaya benda kaya wong ngono kuwi sing nak ngamal apik kuwi besok apa kuwi nekani wong sing duweni ngamal apik sing iman amal ditekani nalika ning mahsyar iku dhekne ku sing gandeng awake dhewe. Selamat datang saudaraku yang ketika kamu di dunia itu beramal baik. Sekarang ini loh kami yang menuntun kamu. Amal baiknya menuntun kamu. Nah itu potongan selaras nanti ke korban itu. Besok akan menjemput orang yang berkorban. Yo, kadang terus dimartikan secara apa jenilai terlalu. Pedus ciri. Tumpai wong ilmu apa kuat. Raka yang ngono kuwi to. Maksudnya amal baiknya itu akan menjemput. Lah ndang amal elek piye? Ya menjemput kedoe sing amal elek kuwi. Bentuke mungkin kaya apa sing medeni gendruwo ngono. Di antak dia gambar ento nekani ngono apa auzarahum mau. Hum ing alalina kadzabu. Endal ba'si nalika dibangkitkan fi aqbahi. Fi aqbahi apa syai'in nggih. Bersyain apa? Wa suratin apa? Ano mahmudnya apa? Eh? Oh iya bes fi aqlubahi syai'in indram paling elek-elek barang dudung ku rupanya umur kaya gendruwo sing medeni wong apa nih suratan bentuk e wi ngamal elek membentuk atas niku. Wa antan hilang paring buadek-badek ambil buadek elek ini mesti wong wih ngamal elek ini besok itu nunggu dijemput dengan amal elek terus wail rupanya mesti ini wong ya ambu ini buadek sisan wa antan hilang paring badek-badek e syek apa nih rihan ambu ini. Fatar kabu mongkon nuli gundeli pot numpai ngono po. Apa auzarahum hum ing alladzina kadzabu. Dadi kok ditumpaki karo niku. Ala sa ama yazirun. Ala eling-eling sa paling sa sa ele-ele ai bi sa tegese sa iku sa ele-ele sa iku sa ele-ele ai bi sa tegese sa ele-ele. Apa ma barang ya ziru na padha numpaki padha ditumpak padha numpaki ngono apa auza apa jenenge ya ziru padha gendong ngono ya padha gendong gendong sapa alladzina kadzabu ayah minun apa padha gendong sapa alladzina kadzabu haim lahum eng gendongane alladzina kadzabu gendongan sapa ning elek yo gendongan amal elek iku iso. Zalika utai mengkondolah berjendengnya auzarahum wamal hayatud dunya lan ora ono utawi kehidupan dunya kehidupan dunya kang gune wong sing ora memanfaatkan dunya dadi ngeten nggih dunya kang gune mukmin sejati
iku mazra'atul akhirah. Tempat tanaman kita, ladang kita untuk kita petik hasilnya di akhirat. Jadi tambah panjang umur kan guru wong mukmin, yo tambah ngekeh-ngekeh ngamal. Ngekeh-ngekeh taat di samping iman. Aku ora laibun walahun, ngoten nggih. Tak kehidupan wong sing non mukmin jadi uripe mendina megang hura-hura tok apane ngoten nggih. Jauh dari Allah, lupa akhirat, atau memang tidak percaya dengan akhirat. Jadi dia terus sibuk dengan dunia itu, lupa akhirat, lupa Allah, lupa Sang Maha Pencipta. Ayo istighfar untuk sesibuk, nah inilah, disibukkan dia karena dunia. Nak kaya ngono, wong sing disibukkan dunia, sing ora dasar iman mau, illa la'ibun. Tidak ada kecuali iku hanya main-main tok, dunia itu main-main tok, orang ora manfaate. Walahun lan hanya lelahanan-lelahanan itu sesuatu yang melenakan manusia dari taat. Mulane ya laha yalhu an zikrillah, kaya musik, nyanyi-nyanyi nggih. Hal-hal sing apa seneng kesenangan-kesenangan liya kudu dibatasi. Aja nganti yulhi an zikrillah, melalaikan, melupakan sanging zikir ning Gusti Allah. Hobi apa wae? Hobi napa mawon? Ora kena yulhi an zikrillah. Hobi pacuan kuda, mawane ana wong hobine pacuan kuda. Ya ora kena yulhi an zikrillah, tak sampai melupakan ya haram hukume. Hobi badminton. Hobi apa meneh? Olahraga sing liyane. Niku padha mawon, nek ora apa jenenge entek nglalekke ya dadi haram. Hobi masak memasak. Jadi wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan membuat lupa pada Allah, pada urusan-urusan akhirat. Itu bagi orang yang terlampau membenamkan diri kepada urusan duniawi sehingga ukhrawinya terlantar. Tapi bagi orang yang tetap urusan ukhrawi adalah dominan atau paling tidak menyelaraskan antara kepentingan ukhrawi dan duniawi, ya tidak laibu walahun. Tidak laibun walahun. Dunia ini mazra'atul akhirah, isine tanaman-tanaman yang nanti bisa diunduh di akhirat bagi orang mukmin yang menyadari tentang kehidupan dunia yang hanya terbatas ini. Sangat limited kan? Time-nya, waktunya sangat terbatas. Jadi ini banyak orang yang menganggap kehidupan dunia ini laibun walahun tok. Udah. Mulane niki kanggo kena kanggo ukuran. Apa wae sing bermain yang melalaikan Allah, melalaikan akhirat, mesti haram hukumnya. Musik misalnya, musik itu pun kalau sampai melupakan akhirat, ya saking asike, saking senenge karo musik sampai ngelalekno akhirat, ngelalekno Gusti Allah, itu jadi haram. Permainan padha wae, apa wae lah permainan sing jadi hobi orang sampai melalaikan Allah, ya haram. Ngomongnya orang zaman dulu senengane ning ngene di jenenge hutan untuk apa? Untuk berburu hewan-hewan di hutan. Sampai melupakan akhirat, ya haram. Apa wae yang membuat lengah orang dari akhirat tetap haram. Mulane musik-musik yang
hanya sederhana ketika Rasulullah rawuh ning Madinah nggih disambut dengan tola al-badru atau disambut dengan piye ngen nika sing ngene sambutan-sambutan pada Rasulullah ada kemudian nahnu jawarin piye ora apa kaya niku lagu-lagu kados niku terus kemudian diselingi dengan terbangan enggak ada masalah seruling gembala tidak ada masalah toburul harbi genderang perang untuk menyematkan kayak drum band dan sebagainya tidak ada masalah tidak ada satupun dari ulama yang mempermasalahkan itu. Permasalahannya adalah ketika lebih dari itu. Nah, lebih dari itu yang keras itu wabih diharam ke. Wabih diharam ke. Yang lebih dari itu. Musik yang berlebihan apa berlebihan. Karena mereka yang mengharapkan semuanya itu menilai itu lahun. Bisa membuat lengah orang dari urusan akhirat. Apalagi di zaman kufar Quraisy kuwi musik-musik yang lebih dari sekedar tadi terbangan apa ngono biasanya diadakan di tempat-tempat perzinahan warung-warung minuman keras ya mau jelas-jelas itu melengahkan. Nah sekarang yang tengah-tengah sekarang yang tidak sampai segitunya tapi juga tidak sederhana seperti seruling gembala seperti terbangan yang tengah-tengah itu bagaimana hukumnya. Nah ini yang tempat perbedaan di kalangan fuqaha. Bagi orang yang kalau bisa menjaga ya paling tinggi makruh lah tidak sampai haram yang bisa menjaga urusan akhirat tidak sampai terlengahkan. Tapi kalau yang keras ya tetap haram. Intinya itulah. Secara garis besarnya seperti itu. Apa wae? Waladdarul akhiratu khairun lillazina yattaqun. Waladdaru. Wa ammat ta'atu anapun ta'i amal-amal ta'at. Wamalan barang yo'inu nulungi apa ma'alaiha ngatasi at-ta'at famin umuril akhirah maka itu masuk umur akhirah. Kalau hanya terbangan untuk mengiringi sholawat pujian-pujian pada Rasulullah seperti yang dilakukan Bani Najjar putri-putri Bani Najjar juga putri-putri Madinah yang lain. Nah, nubanatum min banin najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Rasulullah malah memuji mereka. Terbangannya nyanyiannya orang dipermasalahkan. Isinya apa? Isi teksnya itu kemudian juga sederhana, musik-musik sederhana, tidak ada masalah. Walad darul akhirat yakti utai negara akhirah wa fi qiraatin lan iku ing suci ning qiraah walad darul akhirah. Ana sing maca walad darul akhirat. Maknane padha wae. Utawi negara kang akhir besok iku ning kiamat besok badane kiamat. Wala darul akhirat dalam bentuk idhofah. Ini potongnya dimana? Ay darul akhirat. Ay jannatu segesi suarga. Lasing wacol darul akhirat. Iku namung al-imam ibnu Amir. Jumhur walam darul akhirat. Iku khairun luweh ape. Jadi lebih orang itu orang mukmin lebih mementingkan urusan ukhrawi. Kalau toh ono permainan atau itu tidak sampai lahun gitu loh.
tetap selalu ada ingat pada Allah, tidak sampai melengahkan. Iku khairun luwe apik lil ladzina kang wong akeh ya takuna kang padha menjauhi sebab ladzin asyirka ing syirik. Apala yaqilun. Apa toh mereka ora padha paham, padha mikir. Biyai hal yang nganggu ya, apala yaqilun. Betai lan tak. Nak ningone hafaz apala taqilun kira. Nganggu tak. Apa toh mereka ora gelem ngenangan dalika ing kono rahmo, adar wa akhir khairun. Bayuk minun nuli padha gelem beriman ngono sapa mereka. Amnas. Sing maca apala taqilun tidak hanya hafaz. Imam Nafi di samping Imam Hafiz, Imam Nafi, Ibnu Amir juga membaca apala taqilun. Selain tiga itu membaca apala yaqilun. Mereka. Nah, apala taqilun kalian. Kalian maksudnya ya mereka juga itu. Kalian-kalian yang tidak beriman.